Muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masih kita di dalam serial ringkasan hadis tentang puasa, hukum-hukumnya dan adab-adabnya. Kita akan ambil hadis yang kedua. Hakikat puasa secara syarak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Ila sab'i mi'ati dha'if. Sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman. Illa saum. Kecuali saum. Saum tidak ada kelipatannya. Fa'innahu li. Dia milikku. Wa ana ajzibi. Aku yang membalasnya secara langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia berpuasa sanggup meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka hadis ini menunjukkan makna dari saum secara syar'i. Apa itu? Menahan diri dari makanan dan minuman dan syahwat sebagai bentuk penghambaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melaksanakan perintahnya, segera meraih keridaannya. Karena Nabi mengatakan, min ajli, dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman, dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Kemudian juga, riwayat yang lain, dia tinggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Kemudian, Al-Quranul Karim telah menunjukkan masa dan waktu berpuasa dalam surat Al-Baqarah 187. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih putihnya pagi, benang hitam hitamnya malam dari waktu fajar. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Maka di sini menunjukkan Allah membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar, lalu diperintahkan untuk kita meninggalkan makan dan minum sampai tiba malam dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.